2020 dalam rangkaian kita akan memperingati hari tsunami tanggal 26 nanti. Kita pada hari ini membagikan nasi kotak kepada masyarakat di pesisir ya. Artinya masyarakat-masyarakat tersebut memang yang dulunya juga terdampak tsunami. Khusus untuk pada waktu perayaan tsunami kali ini, kita tidak bisa mengumpulkan massa secara sangat masif di titik nanti peringatan tsunami, sehingga kita hari ini adalah kita menyebar, kita berbagi dengan masyarakat. Kita tidak perlu mengumpulkan di satu titik, tetapi kita berbagi, mudah-mudahan terasa lebih khusyuk dan terasa lebih hikmat makna dari tsunami pada hari ini. Dan juga harapannya hari ini bisa kita mengedukasi nih yang langsung, karena tadi juga kita bagi ke anak-anak gitu. Kita bisa edukasi secara langsung ke masyarakat bahwa kewaspadaan atas tsunami ini masih terus harus kita gaungkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.